Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arsyillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wallahu ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa bisan al-muttasil ilayhi radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain. Amma tanwinu tamkin. Jadi kita ulang secara cepatlah bahwa al-kalamu wal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah kalam yang mulia, kalam yang bagus, kalam yang yang bermanfaat, yang pantas untuk didengar. Al-kalamu indal akiyas, kalam menurut orang-orang cerdas. Huwa al-lafdu adalah lafaz al-murakkabu yang dari hati, tidak hanya diucapkan di lisan tapi juga tumbuh dari hati, sehingga tersusun dari hati dan lisan. Al-mufid, yang berfaedah pada pendengar, membuat pendengar ini bangkit hatinya. Itu yang namanya kalam yang mufid. Mufidnya bagaimana, berfaedahnya bagaimana? Bil wad'i, ada sir atau cahaya rahasia, nur yang diletakkan dalam hati yang mendengar. Itu namanya mufid bil wad'i. Aqsamu thalathatun, dan agar, dan ciri-ciri atau agar tercapai kalam tersebut yang berfaedah tersebut, maka dengan tiga hal. Ismun, memperbanyak berzikir menyebut nama Allah. Wa fi'lun, yaitu bermujahadah. Selain berzikir juga melawan hawa nafsu, melawan atau menahan, mengendalikan diri untuk melakukan yang dimurkai oleh Allah. Wa harfun, tetap bersemangat, jangan menyerah, dan melakukan semua itu niatnya lillahi ta'ala. Fal ismu yu'rafu bil khafdi, orang yang berzikir dengan isim Allah itu ditandai atau dikenali dengan apa? Khafdi, ketindihan hatinya, dengan tawadhu. Wa tanwin, nah ini sekarang yang kita baca. Tanwin itu ada banyak macamnya. Ada namanya tanwin at-tamkin, bi ayyi makkinahu Allah ta'ala min mahabbati syaikhin kamilin 'arifin billah. ثم يمكنه من خدمته وصحبته ثم يمكنه من شهود الحق ومعرفته. Yaitu seseorang selalu dekat dengan gurunya, guru spiritualnya yang arif billah, dengan mursyidnya, dan selalu khidmah kepadanya, selalu mulazamah dengannya. Kemudian amma tanwin at-tankir, ada namanya tanwin at-tankir, bi an yatanakkara min jami'in nas wa yafirra minhum hatta yasta'nisa billahi. Nakirah kan sesuatu yang tidak diketahui, ma'rifat diketahui. Tanwin at-tankir adalah upaya kita hanya mengetahui atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala saja yang kita tahu, yang lain tidak kita tahu. Tidak kita tahu di sini maksudnya tidak yang terlalu tergila-gila pada selain Allah. Selain Allah. Wa amma tanwinul 'awad, kita lompat di halaman 49. Bi an yu'awwidul ghina bil faqr, dengan selalu berzikir menyebut nama Allah, antara lain tadi kita akan selalu betah bersama Allah dan artinya di sini nikmat beribadah. Biasanya orang kalau beribadah itu buru-buru, pengen cepat-cepat karena ditunggu teman, kadang mau jalan-jalan kemana. Nah itu belum dia menikmati bersama Allah, lebih menikmati bersama makhluk. Tapi orang yang selalu menyebut nama Allah, salah satu buahnya dia akan merasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya ketika bersama Allah saja. Malah terbalik, ketika dia bersama ramai orang, di situ dia tidak betah, pengen cepat-cepat kembali kepada Allah,
ingin cepat-cepat menyendiri dan beribadah kepada Allah, kepada Allah. Itu salah satu buah daripada selalu menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Kemudian tidak hanya itu, buahnya, buahnya juga bi ay yu'awwad al-ghina bil faqr wal 'izz bil dhul wal khalta bil 'izzah. Selain dia selalu bersama Allah, menghindari terlalu sering bergaul apalagi yang tidak bermanfaat, begitu juga apa katanya di sini, yu'awwad al-ghina bil faqr wal 'izz bil dhul. Memang secara bahasa menggantikan kekayaan dengan kefakiran, ketinggian dengan kerendahan. Di sini secara kasat mata memang jangan salah paham ya. Kalau secara kasat mata memang dia menghindari kekayaan, tapi hidup miskin, hidup susah. Kasat mata demikian. Walaupun terkadang memang seperti itu pada tempo-tempo tertentu dan situasi-situasi tertentu, tapi tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian. Ajaran sufi tidak seperti itu saja. Kadang-kadang seperti itu, tapi sering juga tidak demikian. Lalu yang dimaksudkan dengan kefakiran di sini, kefakiran hati. Kefakiran hati maksudnya apa? Yang namanya fakir itu kan dia butuh, dia membutuhkan, itu namanya fakir. Kalau ghani, fakir dia membutuhkan, ghani tidak membutuhkan. Makanya Allah itu al-ghani, dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kenapa orang kaya disebut ghani? Karena dia dianggap tidak butuh apa-apa lagi, semua sudah terpenuhi. Sedangkan al-fakir dia yang membutuhkan. Itu sesungguhnya yang atau hakikatnya yang dituntun dalam ilmu tasawuf. Jadilah diri yang sadar bahwa dan insaf bahwa diri ini sangat butuh, diri ini lemah, sangat butuh, tapi kepada siapa? Kepada Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu iya, itu dalam setiap zaman dan tidak hanya temporal, setiap waktu, kalau itu setiap zaman seperti itu. Bagaimana hati ini difakirkan, jangan diganikan, jangan dibikin kaya hati. Kaya dalam arti tidak butuh kepada Allah, tidak boleh. Bikin hati ini selalu butuh kepada Allah. Bikin hati ini selalu butuh kepada Rasulullah. Bikin hati ini selalu butuh kepada para awliya Allah. Fakir sefakir-fakir aja bikin, tapi dengan makna yang tadi, makna yang kita tuh tidak pernah merasa cukup sendiri. Ujub, riya, takabur, itu kan dia tidak fakir, berarti dia ghani. Jadi dia enggak butuh guru. Saya sudah alim, enggak perlu guru. Itu ghani namanya. Ghaniyun 'ani syekh namanya. Dia tidak butuh pada guru. Sering kita dengar ghaniyun 'ani ta'rif, dia tidak butuh diperkenalkan. Ya. Begitu juga ghaniyun 'ani syekh, dia tidak butuh guru. Apalagi ghaniyun 'anillah, na'udzubillah. Dia tidak butuh Allah berarti. Yang diinginkan atau yang diajarkan dalam ilmu tasawuf, al-faqru ilallah, selalu butuh kepada Allah, sehingga selalu mencari Allah kapanpun, karena saking butuh kepadanya. Aku padamu lah pokoknya ya Allah, kan begitu. Yang mana dengan itu berproses sampai kepada ghani, tetapi bukan ghani anillah, tapi ghani billah. Kaya, tapi bukan kaya yang dalam hati tidak butuh kepada Allah, tidak, tapi tidak butuh kepada apapun karena sudah selalu bersama Allah, karena sudah ada Allah, sehingga tidak butuh atau tidak bergantung sepenuhnya kepada makhluk, kepada materi, kepada apapun. Kenapa? Karena sudah cukup dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara memahamkan kefakiran kepada orang-orang yang memahami tasawuf itu harus miskin, tidak. Para awliya kita banyak yang kaya-kaya. Syekh Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu anhu juga terkenal kekayaan beliau. Dan wali-wali besar lainnya.
Tapi tah namanya orang tidak suka tasawuf, yang disorot yang dianggap negatif saja. Yang miskin-miskinnya disorot. Lalu dibilang tasawuf ini kok diajarkan susah. Yang kaya-kaya diabaikan, padahal wali-wali besar. Padahal guru-guru sufi besar. Seperti Syekh Abdul Hasan Syadzili dan wali-wali besar lainnya. Malah pakai baju yang mewah, kan masyhur ceritanya. Baju yang mewah, naik kuda yang megah, sampai ada orang sufi atau ada orang yang mencari mursyid ceritanya. Lalu dia berpakai pakaian-pakaian yang sobek-sobek. Dibisiki orang ini, kalau kamu mencari guru itu, guru itu wali Allah. Ternyata dilihat guru itu kaya, pakaian mewah. Kalau sekarang mungkin zaman sekarang jas dasi lah gitu, kacamata hitam. Orang masa kayak gini wali Allah. Dulu terjadi di zaman Syekh Abdul Hasan Syadzili. Naik kuda yang mahal, pakaiannya mahal, mewah, penampilannya juga penampilan orang kaya tuh, lihat. Penampilan konglomerat. Apakah engkau ini sufi? Seperti inikah sufi? Ya kenapa kamu tanya seperti itu, kata Syekh Abdul Hasan Syadzili. Ya karena yang namanya sufi itu hidupnya sederhana, bersahaja. Pakaiannya ini kayak saya, sobek-sobek beginilah paling tidak. Itu namanya sufi. Ini kayak gini, maksudnya kayak gini sufi. Glamor begini, menurut dia. Ternyata apa kata Syekh Al-Hasan Syadzili? Ada banyak versi cerita. Di antaranya, beliau mengatakan, anta abdun, penampilan kamu seperti ini, abdun li rabbin faqir. Penampilan kamu seperti ini, itu menunjukkan Tuhanmu, Tuhanmu itu miskin, sampai enggak bisa ngasih kamu apa-apa. Orang seperti kamu ini jauh dari Allah. Kalau dibilang kamu ini dekat sama Allah, kesannya apa nanti? Allah itu miskin. Iya kan? Saking miskinnya ini, hamba-hamba dekatnya saja enggak dikasih apa-apa. Susah begitu. Paham enggak ini? Yang dekat sama Allah saja, susah hidupnya. Gimana yang jauh dari Allah? Begitu nanti image-nya orang. Itu yang ingin dimusnahkan sama Syekh Abdul Hasan Syadzili. Mindset-mindset yang negatif terhadap tasawuf, terhadap tarekat. Sejak dulu itu sudah banyak yang sempit persepsinya tentang tasawuf dan tarekat. Susah, miskin, sederhana, apalah, menyepi, entah apa, tidak begitu. Makanya beliau mengatakan, ana abdun li rabbin ghani. Penampilan saya begini menunjukkan Tuhan saya itu kaya. Saking kayanya ini, lihat hambanya yang paling lemah seperti ini. Gimana hambanya yang kuat, katanya. Sementara penampilanmu seperti itu, nanti orang mengatakan ini Tuhannya miskin, tidak ada yang dikasih. Dan memang seperti itu umumnya. Dulu zaman dulu ada namanya hamba sahaya, budak. Kalau budak pasti ada tuannya. Kalau budaknya pakai emas, wih, di mana-mana pakaiannya sutra, orang pasti apa kesimpulannya? Tuannya pasti kaya raya. Loh kok bisa, kan emang pernah lihat? Enggak perlu lihat, budaknya saja ini begini mewah. Ini hamba sahaya loh. Hamba sahaya ini dijual-jual ini di pasar. Lihat tuh mewah sekali. Kayak konglomerat. Gimana tuannya? Iya apa tidak? Seperti itu. Sehingga kalau ingin mengajarkan orang kedekatan kepada Allah, tunjukkan bahwa orang yang dekat kepada Allah itu hidupnya itu ya tidak mesti kaya dalam arti yang seperti tadi. Tapi yang jelas jangan diidentikan tasawuf itu dengan kesusahan, kemiskinan, dan itu jangan seperti itu. Memang saya katakan tadi, kadangkala di masa-masa dahulu sengaja di yang empat itu qillatul anam, jarang bergaul, qillatul ta'am, jarang makan, qillatul manam, jarang tidur, qillatul kalam, jarang bicara. Itu yang empat itu. Tasawuf dulu ya sampai sekarang boleh, tapi aplikasinya yang berbeda. Seperti fakr. Dulu dan sekarang ajaran tasawuf fakr, tapi aplikasinya yang beragam. Di antaranya tadi aplikasi yang tepat, kefakiran hati kepada Allah. Bukan fakir betul-betul tidak ada yang dimakan, tidak mesti begitu.
Tidak mesti begitu. Itu pun pilihan terakhirkah? Nah, yang empat ini qillatul, apa tadi? Masih ingat? Qillatul manam, jarang tidur. Qillatul ta'am, jarang makan. Qillatul kalam, jarang bicara. Qillatul anam, jarang bergaul dengan manusia. Sehingga sama Allah saja, masya Allah. Ya silahkan. Dulu, sekarang, coba buktikan ayo. Ada yang mau coba? Jangan makan, pergi ke tempat sepi, jangan bergaul dengan orang. Begitu di sendiri, jangan makan, jangan tidur, jangan bicara. Insya Allah tidak lama kemudian pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena gitu. Karena dia hidupnya bagaimana coba? Menyeramkan. Nah, bagaimana para wali masa kini, para mursyid masa kini mengaplikasikan itu? Itu pentingnya kita bermursyid, mengaji pada seorang wali mursyid. Kalau kita pegang kitab tasawuf saja, yang harus dipahami, para wali-wali terdahulu yang mengarang kitab itu, kitab-kitab tasawuf yang sangat kita muliakan itu, seperti Ihya Ulumuddin, Al-Ghunyah, Al-Qutul Qulub, Abu Talib Makki, dan seterusnya, itu rata-rata menceritakan pengalaman spiritualnya di masa dahulu oleh beliau-beliau. Setiap masa berbeda, setiap orang juga berbeda. Bagaimana para wali menjelaskan sekarang? Dibalik maksudnya gimana? Dulu empat itu dilakukan untuk apa? Untuk bisa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang empat itu supaya kita bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dibalik, jangan pakai ini. Ini dulu sebagian orang menganggapnya sebagai apa istilahnya? Sebagai jalan untuk menempuh tujuan, dampaknya adalah cinta kepada Allah. Untuk sekarang dibalik, ini yang jadi dampak, jalannya adalah cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah baru terjadi yang empat ini, bukan empat ini dulu baru cinta kepada Allah. Sekarang saya tanya, kapalnya terbalik kemudian datang ombak, atau ombaknya datang dengan dahsyat lalu kapalnya terbalik? Ombaknya dulu kan, dampaknya kapalnya terbalik. Bukan baliklah kapalnya supaya datang ombak. Aduh, gimana itu, susah. Begitu juga, bukan melakukan yang empat itu lalu datang cinta, walaupun itu ya mungkin ada kemungkinan, tapi sulitlah, butuh riyadhah tingkat dewa lah ya. Tapi yang lebih mudah ditempuh, cintailah Allah, cintailah Rasulullah melalui mursyid, cari mursyid, cintai mursyid itu, selalu dekat dengan mursyid itu, lalu kita diantar kepada Allah dan Rasulnya, maka yang empat ini otomatis dia datang, otomatis kita lakukan. Karena kita sudah cinta kepada Allah, maka yang empat ini terjadi dengan sendirinya. Kalau kalian jatuh cinta sama seorang, kalau jatuh cinta sama seorang, pasti yang empat itu tidak kalian sadari dilakukan. Jarang makan, tidak ada nafsu makan. Kenapa? Ingin selalu bersamanya. Lapar ini kah? Mau tidur, tidak bisa tidur. Kenapa? Selalu terbayang wajahnya. Ya kan? Apalagi mau bicara sama siapapun, malas, hanya ingin berbicara dengannya. Terakhir apa tadi? Iya, tidak mau ketemu siapapun, tidak mau, hanya ingin bertemu dengannya. Dia akan menyendiri, dia akan jarang tidur. Pokoknya hidupnya tidak menentu. Kenapa? Karena sudah tergila-gila sama orang yang dicintai tersebut.
kemanapun ada bayanganmu. Kan begitu di setiap waktu. Itu lagu-lagu zaman saya itu. Kalian belum lahir itu. Lagu-lagu kalian enggak tahu. Tahu lagu itu? Oh, ternyata. Insyaallah abadi lagu-lagu lama ternyata ya. Nah, orang itulah yang empat itu seharusnya didampak. Daripada dipaksakan, kasihan yang ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pengumuman masjid kan. Lebih baik mari dikasih amalan, dikasih pendidikan-pendidikan rohani, tiba-tiba kita tambah cinta dengan guru itu, tak terasa kita didekatkan hati kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin cinta kita kepada Nabi oleh mursyid itu. Bukan semakin cinta dengan kedigdayaan dan keris-keris dan kesaktian dengan mursyid itu, tidak tinggalkan yang begitu. Tapi jika mursyid itu mendekatkan kita kepada Rasulullah, itu mursyid. Kemudian dengan dekat kepada Rasulullah, kita diantarkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu. Sehingga yang empat itu dengan sendirinya dia. Dengan sendirinya kita malas bergaul dengan banyak orang. Kita mengwirid saja. Karena sudah menikmatinya dan merindukannya. Kan begitu, kita mau selawat terus. Berbicara pun kita jadi jarang. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya 40 tahun berbicara dengan manusia, manusia berbicara denganku, mereka mengira saya berbicara dengan mereka, padahal saya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid 40 tahun. Orang mengira dia bersama manusia, tapi Imam Junaid sendiri tidak merasa bersama mereka. Tapi sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah sudah isya. Amma tanwinul muqabalah, ya habis itu bidukul alif wal lam. Halaman 50. Dukhul al-alif wal lam. Apa katanya? Wa huwa isyaratun ila dukhul al-hadratil qudsiyah. Fa innaha ma'rufatun 'inda al-'arifin. Dukhul alif wal lam maksudnya memasuki hadrah qudsiyah namanya. Apa itu hadrah qudsiyah? Ma'rufatun 'inda al-'arifin. Itu orang-orang arif billah saja yang tahu. Jadi kalau pengen tahu ya, maksudnya dekatlah dengan orang arif billah, nanti diantarkan tahu sendiri. Bagaimana rasanya masuk kepada hadrah qudsiyah. Ya. Wa ma'rifatuha bi ta'rifillahi iyyaha. Cara mengenal itu, hadrah qudsiyah itu katanya, hanya dengan cara Allah yang memperkenalkan kepadanya nanti. Ya Allah ya Karim. Ala al-sinatir rusuli wa khulafaihim. Dan Allah memperkenalkannya kepada mereka lewat para rasul dan para khulafa-khulafa, para pewaris nabi, pewaris rasul. Kembali lagi beliau tekankan guru, guru dan guru. Yang mana merekalah yang akan menyampaikan kepada itu semua insyaallah. Wa ya mahallul musyahadah wal mukalamah wal muwajahah wal mukafahah. Musyahadah. Menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Allahu a'lam. Mukalamah, berbicara, berbicara dengan siapa? Allahu a'lam. Wal muwajah, berhadapan langsung dan seterusnya. Semua itu tentu tidak bisa digambarkan oleh logika. Ya, hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah mencapainya. Mudah-mudahan kita dapat mencapainya. Amin. Ya Rabbal Alamin. ويعرف الحق تعالى ايضا الذي هو مسمى الاسماء بحروف الخفض اي بسبب هي كل من حروف الخفض حروف جر من الى عن على في رب الباء masing-masing huruf dijelaskan di sini dalam perspektif tasawuf min halaman 51 isyarah ila ibtida'is sair min itu isyarat segera mulai menempuh perjalanan suluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Min itu makanya dimulai dengan min, segera jalan. Ya, jangan memut-memut saja. Ila isyarah ila intihaihi.
Maksudnya apa? Ila isyarat kepada jangan hanya di awal saja semangat, tapi seterusnya semangat istiqamah, jangan menyerah, karena perjalanan menuju Allah ini perjalanan yang indah dan penuh tantangan dan penuh perjuangan. Ya. Fal muridu bidayatuhu hiyal mujahadah wa nihayatuhu hiyal musyahadah. Awalnya mujahadah, akhirnya musyahadah ilahiyah. Faman asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, dalam hikam kan begitu. Barang siapa cerah awalnya, insyaallah cerah akhirnya. Makanya cerahkan diri sejak awal melangkah itu ya, harus dengan penuh semangat dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Min ila an mana'an, kita lompat saja. Baca sendiri insyaallah, kalian sudah besar semua. Allahu a'lam, nanti sudah halaman 52 besok kita sambung. An, mulai dari an insyaallah. Pertanyaan, apakah bisa Syekh, apakah bisa kita menemukan esensi tasawuf atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sisi rasional, contoh saja dengan filsafat ketuhanan? Kalau pakai akal ya hanya hal-hal yang akli saja yang kita jangkau. Mengenal Allah ini kan mengenal eksistensi Allah, misalnya mengenal sifat wujudullah, bisa dengan akal, ya kan? Bisa dengan akal. Secara akal bisa, mungkin enggak gelas ini di sini tanpa ada yang nganter? Enggak mungkin, secara akal. Mungkin enggak gelas ini ada tanpa ada yang buat? Secara akal enggak mungkin, pasti ada yang buat. Ya sudah, berarti alam semesta yang begitu indah ini enggak mungkin enggak ada yang buat. Itulah kemudian hasilnya wujud, sifat wujud Allah. Allah Subhanahu wa taala ada. Ada yang menciptakan. Itu kan mengenal Allah juga. Ya. Kalau mengenal Allah dipahami di sini mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib seperti wujud, qidam, baqa ila akhirih, insyaallah cukup dengan rasional. Tapi kan mengenal Allah enggak sebatas itu. Kenapa? Karena tidak hanya akal saja yang indra untuk menemukan kebenaran. Hati juga ada. Hati juga ada. Hati ini yang bertanya, karena bertanya seputar filsafat. Ketahuilah bahwa jangkauan akal ini terbatas. Terbatas akal ini. Sangat terbatas. Jadi jangan bangga dulu yang memiliki akal yang jenius. Sejenis-jenisnya sangat terbatas. Sangat terbatas. Ada indera lain yang jangkauannya lebih luas. Itulah hati. Hati ini bisa menembus bahkan Arsyur Rahman. Para wali ini ingin memberikan kita kemampuan yang lebih dahsyat. Seakan-akan para wali itu enggak levelnya yang hanya mencerdaskan akal saja. Bukan level para wali itu. Ya mungkin di sekolah, di apa namanya, di mana-mana lah. Untuk mencerdaskan akal banyak yang insya Allah siap mencerdaskan. Tapi mencerdaskan hati, itu yang punya profesi itu hanya para spesialis hati, itulah para ulia. Hati kita sudah cerdaskan, sehingga hati kita ini kalau sudah dibuka matanya, mata hatinya, dan dicerdaskan akalnya, akal hatinya loh, bukan akal kepalanya, maka dia akan memahami banyak hal yang tidak mungkin dipahami oleh akal dan tidak mungkin dicapai oleh filsafat, setinggi apapun filsafat itu, karena filsafat hanya sebatas bagaimana menggunakan akal saja. Itu makanya ilmu tasawuf itu bukan ilmu filsafat. Tasawuf, filsafat. Ada memang studi-studi yang mencoba menggabungkan tasawuf falsafi katanya. Silahkan. Itu kan penelitian Anda.
Tapi tasawuf filsafat. Filsafat ini ilmu untuk bagaimana mengolah akal. Bagus, saya enggak bilang jelek. Makanya kita kalau belajar filsafat, kita belajar logika, mantik, dan seterusnya. Ya kan? Tapi kalau tasawuf ilmu mengolah hati, tentu tasawuf lebih tinggi dari filsafat. Kenapa? Karena hati lebih jauh jangkauannya daripada akal. Allahu a'lam bishawab. Silahkan hanya untuk mengenal seperti tadi sifat 20 cukup dengan. Tapi yang seperti tadi dikatakan ad-dukhulu ilal hadratil qudsiyah. Ayo. Bagaimana dengan akal itu? Hanya dengan hati. Dan itu hanya dengan ilmu tasawuf. Karena tasawuf itulah ilmu yang mengolah hati. Allah. Uzin bertanya, sebagaimana kita yang sangat memuliakan apa dia bilang ini? Replika terompah Nabi. Oh, betul. Terus kenapa? Bagaimana hukum replika terompah Nabi yang biasa diletakkan pada sarung dan selalu diduduki? Ada begitu? Ada di sarung? Ada? Ya, gimana nyamannya sudah. Kalau tidak nyaman, tidak usah pakai. Ya, selesai gitu aja. Tidak usah dibesar-besarkan juga. Saya tidak tahu ada seperti itu. Memang feeling saya juga merasa tidak pantas. Ya, setuju nggak? Ada pernah saya lihat di Lombok Barat terompah beneran. Maksudnya bentuknya persis seperti terompah Nabi, tapi dibikin sendal beneran dipakai. Itu pun saya melihatnya, aduh, ya kan? Nggak tahu kalian bagaimana. Kalau saya melihatnya gambar seperti itu, cocoknya di kepala ya. Jangan dibikin sendal lah, jangan dibikin sendal seperti itu. Ya itu adab ya, adab itu penting juga. Tapi kita tidak mengatakan haram atau apa. Tapi nyaman tidak nyaman tidak usah. Sama seperti, mohon maaf, ada kaos gambar Tuan Guru Bajang. Ya kembali kepada kenyamanan masing-masing. Kalau saya tidak nyaman mas bawa kamar mandi itu gambar Tuan Guru Bajang pakai imamah lagi. Kan ada itu. Ya, saya tidak mau mengatakan tidak usah haram, enggak, memang tidak haram. Tapi kembali kepada kenyamanan masing-masing sudah. Kalau nyaman silahkan. Insya Allah tidak sampai berdosa apabila Anda tidak ada niat sul adab juga. Insya Allah enggak dikatakan sul adab. Tapi kalau hati kecil merasa kurang etis, tidak usah. Dan insya Allah itu lebih aman ya. Lebih aman, ambil aman saja. Tapi silahkan yang sudah berdagang, kedeng berdagang, jual aja enggak apa-apa ya. Jangan langsung mati dagangannya gara-gara sama. Allah. Bagaimana cara mencintai Allah Rasul melalui mursyid? Itu pertanyaan sekaligus jawaban ya. Bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya melalui mursyid? Itu pertanyaan dan jawaban itu. Harusnya begini, bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya? Jawabannya melalui mursyid. Nanti mursyid itu yang akan membuat hatimu itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya itu? Bukan kamu punya pekerjaan. Mursyid yang punya pekerjaan. Ada orang sakit di dalam perutnya. Bagaimana cara saya sembuh lewat dokter itu? Gimana ya? Nggak tahu deh, udah pokoknya berobat sana. Pasien yang tidak mau buang waktu dan ingin cepat sembuh, udah cari dokter, dok saya ada masalah di sini, Auka. Baring. Hadap sana. Buka celananya, buka. Cing. Plong, bius teriak.
Jangan op dok, kenapa? Bagaimana cara Anda menyembuhkan saya lewat suntik ini? Aduh, suntik. Tedok, wah terima, wah suntik inilah. Nanti kamu sembuh sudah. Oh iya, iya, iya. Kan gitu. Ya. Setuju apa tidak setuju? Banyak hal tidak selalu harus bisa dijelaskan. Ya, tidak segala sesuatu harus bisa dijelaskan. Malah banyak hal yang bukan tidak bisa dijelaskan, tidak perlu dijelaskan. Tidak penting dijelaskan. Seperti tadi, bagaimana sih obat ini pil ya, ada pil. Gimana sih obat ini menyembuhkan saya? Atau bagaimana Allah menyembuhkan saya lewat pil ini? Oke, minum wah la ilaha illallah. Oke. Oh, sembuh kan? Selesai sudah. Itu aja yang penting. Kalau soal proses bukan kita yang punya bagian, nanti ada ahlinya itu. Kalau kita paksakan diri bagaimana sih prosesnya semua itu, tidak jadi kita berobat. Tidak jadi kita berobat ya. Itu sebabnya datang kepada, dulu sahabat tidak mau tahu, datang saja pokoknya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nah, sini ikut saya, beres. Begitu juga datang kepada seorang wali mursyid, serahkan diri. Tidak ada wali mursyid, ada muqaddam, ada khalifahnya, ada muqaddamnya, ada badalnya, kan begitu. Kan dalam tariqah itu ada namanya muqaddam, ada namanya khalifah, ada namanya khalifah khulafah, ada namanya badal, ada ya, yang berpencar ke mana-mana. Itu yang akan menghubungkan kepada wali mursyid. Wali mursyid ini akan menghubungkan kepada Allah SWT. Beliau-beliau ini yang menyembuhkan hati kita dari penyakit-penyakit. Seperti orang yang dibius. Bius ini kan tidak bisa tahu apa-apa. Nanya yang tadi pun tidak bisa. Dibius, dibedah, dikeluarkan penyakitnya. Wah, terima jadi nanti sembuh. Itu hakikatnya juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf atau ilmu tariqah. Ilmu bedah hati. Bedah hati, nanti dibedah hatinya, dikeluarkan penyakit-penyakitnya oleh para wali, oleh wali mursyid. Kita terima saja sudah. Ya. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana maksud dari zikir dengan hati? Sudah ini pada pertemuan lalu ya, pertemuan sebelumnya sudah. Apakah seperti kita membayangkan zikir itu sendiri? Tidak. Makanya hadir setiap saat. Masa saya ulang lagi yang panjang lebar itu. Atau cari di ini, cari di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya, sudah terekam dari episode pertama, dari awal kitab sampai sekarang, insya Allah bermanfaat mudah-mudahan. Seperti kita sedang berbicara dengan diri sendiri atau bagaimana, tidak. Zikir hati itu, hati Anda itu berzikir dia. Seperti lisan berzikir Allah, Allah itu kan berzikir. Allah, Allah, Allah. Hati berzikir enggak? Enggak. Tangan kita berzikir enggak? Nah, coba dengar, ada yang bilang Allah enggak? Enggak. Para wali, semua badannya berzikir. Dan itu sudah banyak kita dengar kisahnya. Dokter-dokter itu ketika mendengar jantung orang-orang saleh, terdengar di, apa namanya? Itu, apa namanya alat itu? Terdengar dia Allah, 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 jantung. Nah, itu namanya zikir hati. Bisa seperti itu. Kalau bayang-bayangkan aja semua orang bisa. Bukan begitu. Tapi hatinya itu berzikir. Kalau hati berzikir nanti, kan hati ini idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus hati semua jadi bagus anggota badan. Kalau hati berzikir semua badan ini berzikir. Semua badan ini berzikir. Jari jemari ini berzikir semua. Sekarang mungkin enggak, ya itulah pentingnya tasawuf. Itulah pentingnya tariqah. Itu sebabnya kilta yadaihi yamin. Katanya kan, dua tangan Nabi semuanya kanan. Kanan dalam arti kalau kita kan yang kiri agak negatif, yang kanan positif. Nabi tidak. Para wali tidak. Bahkan kakinya sama dengan tangan kanannya. Kenapa para wali, sebagian wali-wali besar dahulu dicium kakinya? Yang benar-benar wali tapi. Kenapa? Berzikir kakinya. Semua anggota badannya berzikir.
sehingga ketika dicium itu wajar ada cahaya zikir di situ. Tangan kiri pun kita cium, kenapa? Itu berzikir. Kalau kita dicium tangan kanannya pun yang ada dosa doang di situ, bagaimana mau? Nauzubillah min zalik. Tapi husnuzan, insyaallah berkat husnuzannya Allah berikan keberkahan. Amin.